Waalaikumsalam. Abi, kamu udah izin dokter Diana masuk ke sini? Udah, Bil. Tapi katanya gak bisa lama-lama. Abi pengen jemuk Fira, Bun. Biar Fira cepat sembuh. Sira, saat ini situasinya lagi gak memungkinkan untuk donor. Ada yang lagi sakit dan ada juga yang lagi di luar negeri. Iya nih, Bil. Stok darah di rumah sakit tempat teman aku kerja juga katanya belum ada resusnya yang cocok sama Sira. Tapi mereka janji untuk ngabarin aku kalau begitu udah ada pendonor. Mudah-mudahan aja ya. Senang-senang. Allah itu pasti akan datang di saat yang tepat. Dan Sira juga, aku yakin banget dia pasti bertahan. Karena dia tuh tahu sosok bundanya itu adalah orang yang kuat. Permisi, Bu Nabila. Barusan sudah ada pendonor yang bersedia mendonorkan darahnya untuk Sira. Dan dokter Diana juga sudah mempersiapkan agar Cira bisa mendapatkan transfusi darah. Alhamdulillah, ya Allah. Sus, siapa yang udah bersedia donorin darahnya untuk anak saya, Sus? Apa saya bisa nemuin dia? Beliau ada di ruang transfusi, Bu. Bil, kalau kamu mau nemuin pendonornya, biar aku aja di sini yang jagain Cira sama Abi, ya? Oke, okay. Mbak Vanessa. Itu gimana? Tidak, Mbak Vanessa. Oke. Alhamdulillah ya, Bun. Akhirnya ada yang mau donor darah, Bu Sira. Allah ngabulin doa kita di saat yang tepat, Rai. Iya, Bun. Aku gak sabar banget pengen ketemu sama orang yang baik hati udah donorin darah Bu Sira. Bunda juga. Nanti kita harus berterima kasih sama dia karena udah nyelamatin nyawanya Sira. Iya, Bun. Siapa yang udah donorin darahnya buat Sira? Prosesnya sudah selesai ya, Bu. Silakan duduk dulu ya, Bu. Oh iya, Bu. Di sana ada minuman dan makanan yang bisa Ibu konsumsi ya. Selama 4-5 jam ke depan, usahakan Ibu jangan dulu melakukan aktivitas yang berat ya, Bu. Makasih. Sama-sama, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Jadi kamu yang udah donorin darahnya buat Sira. Tadi saya lihat statusnya Mbak Nabila sama Sylvia. Terus saya juga lihat Instagramnya Raya.
Kayak saya langsung ke sini, Mbak. Karena golongan darah saya sama persis sama golongan darahnya Syira. Makasih banyak ya, Wil. Kalau nggak ada kamu, mungkin sekarang keadaannya Syira bisa memburuk karena stok darah di rumah sakit ini menipis. Saya sama bisa bantu, Mbak. Rasanya bilang terima kasih juga gak cukup untuk ngebalas semua kebaikan kamu, Wil. Nabila pasti ngerasa utang budi sama aku. Semoga aja Nabila jadi rela melepaskan Mas Arga. Karena aku pengen Mas Arga jadi milik aku seutuhnya. Rai, ayo bilang makasih. Kapan kamu bilang gitu? Kenapa harus Tante Wilda yang donorin darahnya buat Syira?